Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel ini bersama channel Rana Ridwan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar cara membuat video kita di Filmora menjadi berbentuk lingkaran. Teknik ini bisa kamu gunakan nanti ketika kamu membuat video tutorial di YouTube dan ingin membuat video kamu itu yang nge-pop out ya, yang muncul di bawah itu ada bentuk lingkaran dan ada wajah kamu di situ. Nah, teknik ini kita bisa gunakan dengan menggunakan handphone sebagai alat perekam. Dan satunya lagi berbentuk laptop ya, untuk nge-record screen ketika kita membuat tutorial. Penasaran akan tutorialnya? Lanjut aja ke tutorial berikutnya, check it out. Baik, kali ini kita akan memulai tutorial cara membuat video kita di Filmora menjadi berbentuk lingkaran. Nah, pertama-tama kita buka aplikasi Filmoranya seperti ini. Kemudian teman-teman bisa import ya, import di sini media yang teman-teman ingin masukkan. Nah, misalnya saya masukkan video yang ini, kemudian teman-teman tinggal drag ke bawah seperti ini. Nah, teman-teman drag, teman-teman bisa lihat apakah memasukkan video yang benar. Kemudian kita bisa potong, misalnya kita ambil perpotongannya di titik yang ini. Ini hanya sebagian tahu aja ya teman-teman. Nah, kemudian ketika udah dimasukkan file atau video yang ingin kita masukkan, kita pilih efek ya. Di sini efek, search aja di download atau di aplikasi Filmora ini, namanya itu Image Mask ya, Image Mask. Nah, jadi ini semacam efek yang bisa memberi bentuk bulat kepada video teman-teman nanti. Nah, kemudian kita seret ke bawah seperti ini. Nah, nanti akan berbentuk bulat seperti ini. Untuk pengaturan lebih lanjutnya, teman-teman klik kiri dua kali pada video ini, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Scroll ke bawah ya, ini di atas ya, ada transform, compositing, teman-teman tinggal pilih video efek, kemudian image mask yang efek yang teman-teman masukkan tadi, kemudian pilih yang berbentuk bulat seperti ini. Nah, nanti kita scroll lagi ke bawah, kita atur widthnya itu sekitar 80. Nah, ketika udah berbentuk bulat seperti ini, teman-teman tinggal klik aja OK. Nah, kemudian teman-teman tinggal testing. Misalnya seperti ini. Nah, begitu aja guys. Sangat mudah untuk mengisi saldo kita dari kita buat dulu di Facebook Ads Manager. Nah, jadi teman-teman tinggal atur aja. Misalnya kita kecilin di bawah ini seperti ini. Kemudian teman-teman masukkan video lain yang teman-teman ingin masukkan. Misalnya saya ambil yang ini. Nah, kita masukin lagi di atas sini. Nah, jadi ada dua video ya teman-teman. Nah, ini kita masukkan. Ini kita tukar posisinya. Nah, seperti ini. Jadi video pertama yang tutorial yang teman-teman nanti ingin jelaskan, untuk video kedua di mana kita merekamnya pakai handphone ya seperti ini. Jadi tadi kita pakai Image Mask, kita taruh di bawah sini. Nah, ini kita masukin, kemudian yang ini kita bisa kecilin lagi biar nggak terlalu mengganggu tutorialnya. Nah, jadi kayak gini nanti jadinya. Nah, begitu aja guys, sangat mudah untuk mengisi saldo kita dari kita buat dulu di Facebook Ads Manager. Nah, jadi seperti ini, kita pakai Image Mask, kemudian video pertama yang ingin kita jelaskan, yang kita nge-record screen di laptop, kita masukkan di posisi pertama. Nah, untuk video yang nanti kita mau buat jadi bulat kecil di bawah, kita taruh di posisi kedua. Nah, mungkin sekian tutorial dari saya untuk membuat video bulat untuk tutorial teman-teman. Like dan subscribe kalau informasi ini bermanfaat. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya, karena itu gratis guys. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.